Aduh, yang ikonik patung tari gandrung. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Kali ini aku ada di Jawa Timur lur, dan ini adalah salah satu jalur yang aku tidak suka. Ini adalah jalan utama Jember Banyuwangi. Kabupaten Jember Banyuwangi. Oke. Dan tulisan selamat jalan, terima kasih. Mungkin ini adalah perbatasan keluar dari Kabupaten Jember dan masuk Kabupaten Banyuwangi. The Sunrise of Java. Dan ini jalur yang tidak aku sukai. Ya, pokoknya mulai dari makam Habib Ali bin Abdullah Hamid ini. Semoga nggak salah ya tadi. Dia adalah jalur Gumiter. Wah, jalur Gumiter yang terkenal tuh ya, terutama dulur-dulur yang orang Jawa Timuran. Ini salah satu jalan yang membelah perbukitan. Jadi antara Kabupaten Jember dan Banyuwangi itu dipisahkan oleh semacam dinding raksasa ya. Dipisahkan oleh pegunungan, ada juga Pegunungan Ijen di utara. Dan di selatan ada Gunung Gumiter, Pegunungan Gumiter ini ya. Oke. Salah satu jalan yang nggak aku sukai lur. Tapi ini alhamdulillah pas lengang di bawah tadi yang cukup padat kendaraannya, truk-truk baris itu. Ini cuma dua ruas dan naik turun. Nah itu ya, perlu diperhatikan. Jalur Gumiter. Bismillahnya akan aku melalui jalur ini. Kamera ini kalah tuh. Oke. Bismillah. Oke. Nah. Nah, pas lengang ini mah enak, tapi kalau misal truknya agak buat truk panjang-panjang gitu, aduh, bikin pusing. Dan juga kan di sini jalurnya nanjak turun gitu, jadi truk akan sangat pelan, jadi akan cukup berbahaya dan sulit untuk balap-balap truk. Karena truknya akan pelan dan kita nggak bisa sembarangan langsung balap gitu, karena akan sangat berbahaya tentunya. Dan di pinggir-pinggir jalan sini banyak yang minta-minta lur. Dulu kabarnya sih cuman pas momen lebaran aja, tapi sekarang jadi banyak. Mungkin ini hari Minggu juga ya, banyak orang minta-minta. Wow, kayak gini markanya lurus semua ini, jadi harus hati-hati. Kadang-kadang itu juga banyak yang harus terpaksa melanggar aturan. Jadi terpaksa astagfirullah. Oh, ada. Harus terperosok truknya. Oh, astagfirullah. Untung aku pasan lagi. Pas jalurku jalan, alhamdulillah. Oke. Itu tadi ya, lur. Mungkin truk yang lepas kendali. Nah, mulai ada mobil di depanku. Untung nggak ada truk. Mobilnya juga pelan-pelan. Aduh, kenapa kau pelan-pelan? Ayolah. Mungkin takut terjadi kecelakaan juga ini. Bis. Wadalai, makat banget ya. Astagfirullah. Tak klakson ben, hati-hati. Jadi jalur ini dua ruas di pegunungan. Jalan naik turun dan dilewati oleh semua jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil, truk, dan bus panjang-panjang itu semua lewat sini. Ini jalur utama ke Bali yang selatan, dari masyarakat dari Lumajang ya, Lumajang, Jember, kalau mau ke Bali lewat sini. Kalau yang di daerah Probolinggo gitu mungkin akan lebih lewat situ Bondo ke utara. Cek kamera, oke. Okay. Oh my god. Sudah mulai agak ramai. Ini terutama hari Minggu karena mungkin akan banyak orang yang mau berwisata ke Banyuwangi ya. Banyuwangi sebagai salah satu destinasi wisata. Aduh, mobil ini alang banget. Oke. Okay. Kondisi Gumiter 2023 bulan Juni. Alhamdulillah jalannya halus. Walaupun berkelak-kelok. Tapi rada gonjal sini. Sini ada pos pantau, ada tempat makan juga, rest area.
Oh, masih Kabupaten Jember lagi. Oke. Sorry. Tadi di awal tadi. Selamat jalan tuh, Boy. Oh, kecamatan mungkin. Nah, yang bikin rawan kecelakaan tuh yang pelan-pelan kayak gini juga. Soalnya jadi kita jadi terpaksa keluar jalur, keluar marka. Di sebelah kanan tuh keduan tuh, itu sisi selatan gitu. Kabarnya sih mau akan dibikin jalan yang menembus Gunung Gumitir, jalur lintas selatan, tapi nggak tahu sampai mana perkembangannya. Seperti ini, walaupun marka lurus tapi ya biar mana ya, daripada aku nunggu timik-timik pelan-pelan di belakang mobil lambat belakang tuh ya wis lah. Wong juga kelihatan yang depan, bukan blind spot. Nah, kebetulan aku balap nih blind spot itu yang berbahaya. Tapi kalau letter S kayak tadi, walaupun marka lurus ya terpaksa sih. Sini harus emang kayak gitu kok. Oke. Semoga dia bisa dilebarin jalan, tapi ini cukup lebar sebenarnya loh. Kalau yang kendaraan pelan tuh mau mepet kiri mah bagus. Jadi motor-motor bisa balap tetap di markanya. Alright, alhamdulillah. Alhamdulillahnya ini juga enggak ketemu truk gede, bukan enggak ketemu. Amin. Maksudnya enggak berada di belakangnya. Oke. Ini juga rawan slip jalannya, hati-hati. Oh god. Jadi jangan terlalu ngebut juga. Jangan terlalu pelan ya itu. Senggo gawan itu keluar dari marka lurus. Gumitir, apa yang terjadi? Semoga segera bisa dibikin jalan alternatif atau jalan tembus JLS Jember Banyuwangi. Sudah dibikin tapi belum tembus. Yang di Jember juga sudah ada tapi belum tembus. Itu sisi selatan, pegunungan semua sampai laut. Taman Nasional Meru Betiri juga di sisi selatan. Jadi jalannya tidak akan bisa mepet pantai selatan ya. Ya akan ada di selatan jalur ini, nggak jauh dari jalur ini. Jadi jalur lintas selatan Jawa Timur itu terhalang oleh Taman Nasional Meru Betiri yang ada di sisi selatan Jember. Di sisi selatan Gunung Gumitir ini kan ada Taman Nasional Meru Betiri. Ya tentu saja tidak bisa dibangun jalan ya, karena untuk konservasi alam dan juga untuk bertelur penyu juga itu Taman Nasional Meru Betiri. Nah, ini udah mulai pelan, ini mobil ya padahal, kalau truk tambah pelan lagi. Aduh. Jadi ini jalur ya, sampai kehabisan pilihan kata untuk menggambarkan jalur ini. Gumitir. Oke. Kabarnya yang lokasi KKN Desa Penari itu simpang siur sih. Emang dirahasiakan, tapi ada yang bilang kalau lokasinya itu ada di sekitar Gunung Gumitir sini. Ya mungkin Gunung Gumitir sisi selatan ya, yang kabarnya kan udah ditinggalkan desanya itu. Dulu waktu booming-boomingnya KKN Desa Penari banyak yang belusuan gitu. Itu semacam desa mati di Kabupaten Banyuwangi. Kabarnya ya, oh no, apa yang terjadi? Oh my god, saya gak lihat kiwo enak gini. Oh ada perbaikan jalan sepertinya. Kita akan balap-balap dulu kalau gitu, truk-truk mobil. Oke, alhamdulillah. Ada buka tutup jalan. Oh, perbaikan jalan. Oke. Oke, mulai jalan, Lur. Alhamdulillah. Oh ya, ada longsor perbaikan jalan sini. Mumpung ini musim kemarau ya, dikuatin jalannya supaya nggak terjadi longsor. Karena berbahaya ya. Hutan semua. Cuma ada perbukitan, hutan.
Alright, alhamdulillah. Gak ada truk, truknya di belakang tadi. Aku balap-balap truk banyak banget. Rolas rest area gumitir. Oke, terus melaju. Sebelah kiri dibikin tembok penahan longsor, semoga awet dan kuat, amin. Dan ini udah mulai turun jalannya sepertinya. Ini rel kereta apinya juga ada di sisi selatan loh ini loh. Melewati banyak terowongan-terowongan gitu. Kalau yang dulur-dulur naik kereta Sri Tanjung gitu arah Banyuwangi. Nah, alhamdulillah sini biasanya dulu aku lihat sini banyak truknya. Oh, berarti kalau pagi gini ya masih jarang-jarang truknya. Ini perbatasan Jember Banyuwangi itu mana ya? Tadi aku kira sebelum naik Gumitir itu lah, ada tulisan selamat jalan, aku kira selamat jalan Jember. Oke, nah ini sudah mulai turun nih lur, harus hati-hati. Selamat datang di Ijen Geopark. Oke, oh ini ya, truk-truk kayak gini. Untung mereka dari arah timur. Bus. Banyuwangi Surabaya. Enak juga ya kalau nggak ada apa ya, nggak harus barangi truk atau bis gitu. Sumpah kira banget. Nggak kayak dulu-dulu aku pernah ke Banyuwangi lewat Gumitir juga. Walah, jajar-jajar truk-truk gandeng-gandeng itu. Tapi kena banget. Alhamdulillah ya Allah. Jalannya gerunjal. Anda bisa tahu jadwal truk-truk gitu. Pasti akan enak. Bisa melewati Gumitir tanpa harus dihalangi truk-truk. Alright. Ini harus hati-hati juga, banyak keloan, tikungan, tajam juga lagi. Harus hati-hati, basah juga. Mungkin yang bawa pasir ya, pasir mau dikirim ke Banyuwangi atau Bali lewat sini. Ini aku santai aja, pokoknya keselamatan nomor satu. Ini baru jam 9 dan tujuanku adalah Bali lur, Kabupaten Karangasem. Ini pada perjalanan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah di beberapa video sebelumnya tuh aku explore Lumajang, beberapa tempat yang keren. Sekarang saatnya melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Pulau Dewata Bali. Alhamdulillah motor. Aku bawa motor terus nginep di rumah ibuku di Lumajang. Karena aku kerja juga. Alhamdulillah bisa work from everywhere. Dan kemudian lanjut lagi menuju Bali. Jadi aku sudah semingguan ada di Lumajang. Ini hari Minggu tanggal 25 ya, 25 Juni. Bismillah, oke. Plat Deka, Deka itu Bali. Nah, udah sampai di Banyuwangi. Oh, selamat datang di Banyuwangi. Ada tulisannya tuh, aduh, ono. Itu yang ikonik, patung Tari Gandrung. Wow, lanun. Dulur-dulur Banyuwangi, kita ketemu lagi. Dulu aku pernah ke vlog juga beberapa kali di Banyuwangi. Dulu waktu ke Pantai Bum, terus ke Ijen dulu. Itu juga via Banyuwangi, aduh, tapi kali ini dihalangi oleh iki, mobil long vehicle. Kita akan coba balap habis ini, tadi kurang cepat sedikit. Tapi habis ini sudah nggak terlalu menyulitkan lagi. Karena ini alhamdulillah termasuk lancar ini perjalanan di Gumitir. Alhamdulillah, semoga besok balik dari Bali lewat sini lagi juga dikasih jalan apa ya, yang enak, amin. Oke, ini udah masuk Banyuwangi ya, berarti mungkin perbatasan Jember Banyuwangi di patung Gandrung tadi ya. Monggo ya masyarakat sini, masyarakat Banyuwangi Jember yang tahu bisa di
jawab di kolom komentar untuk, karena aku penasaran juga. Nah, the sunrise of Jawa, Banyuwangi, Kulawun. Ini masih jauh untuk sampai ke pelabuhan Ketapang. Harus melewati beberapa kecamatan seperti Genteng dan sebagainya. Oke, habis ini kayaknya udah mulai sampai bawah ini, sampai dataran rendah. Alhamdulillah, sehingga di dataran rendah itu jalannya nggak berkelok-kelok lagi. Bisa untuk balap kayak gini. Oke, kita balap dulu. Ini mobil panjang dan juga truk itu. Alright. Wow, ini cepat ini. Cuman beberapa menit aja menyeberangi pegunungan Gumitir. Oke, ini kayaknya gerbang ini ya. Ini menandakan kalau Ijen Geopark. Oke. Yuha, selamat datang di Banyuwangi. Kulawun Banyuwangi. My god. Yes. Oke, Lur, ini kayaknya udah sampai di bawah. Jadi itu tadi ya perjalananku menyeberangi pegunungan Gumitir, kondisi jalan di kawasan Gumitir Jember Banyuwangi pada akhir Juni 2023 ini. Oke, Lur, aku akan lanjutkan perjalanan, entah nanti akan lanjut nge-vlog di mana. Yang jelas ini sampai sini dulu karena part Gumitir udah selesai. Oke, Lur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.